2008. In 1993, upon graduating with a Master of Arts majoring in human behavior from Lancaster University in the United Kingdom, Guruji also enrolled himself into an MBA course at INSEAD Fontainebleau, France. Professionally, at 38 years old, Guruji was a CEO leading thousands of employees at Air Mancur Solo, an Indonesian top-notch corporation pioneering in the herbal industry. Retreated himself from the corporation world a year later, Guruji then began his spiritual journey at 39 years old. Being a public speaker, Guruji had been touring around Indonesia and being invited to neighboring countries to share his lecture. Nevertheless, by the time Guruji reached 49 years old, he decided to fully retire from the material world to become a servant of peace at the island of gods, Bali. In the last 10 years, Guruji lives in the forest located at the northern part of Bali, taking a good care of his personal 20 hectares land that he turns into wild forest. Guruji Gede Brahma was born on March 2, 1963, in an old village at the north of Bali. Guruji. Ya. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya dan tepuk tangannya. Sebuah kegembiraan hari ini berjumpa Anda kembali yang di Kembang Sari yang jumlahnya lebih dari 100 orang, sebagian datang dari tempat yang jauh, sebagian dari tempat yang dekat, juga sahabat di media sosial, biasanya yang bergabung selalu jumlahnya ribuan, lebih-lebih nanti jadi video di YouTube disimpan lama. Sebagaimana lumba-lumba menemukan lautan, seperti kupu-kupu menemukan taman, seperti itu juga kalau seorang guru berjumpa muridnya. Ada sebuah kegembiraan yang tidak terjelaskan kalau guru berjumpa muridnya. Segembira lumba-lumba berjumpa lautan, segembira kupu-kupu berjumpa taman. Untuk itu kita akan banyak bernyanyi. Siap bernyanyi? Kurang keras. Siap? Karena penjelasan lewat reasoning, kata-kata logika, itu membuka pintu kepala. Penjelasan lewat lagu itu membuka pintu hati. Dulu hanya ditulis sama buku suci, sekarang ada penelitian di dunia energi, bahwasanya vibrasi hati itu ribuan kali lebih banyak dibandingkan vibrasi kepala. Teman-teman yang mau menyembuhkan diri hanya dengan logika, itu kemungkinan sembuhnya lebih kecil. Tapi kalau Anda menyembuhkan dengan kepala maupun hati, kemungkinan sembuhnya lebih tinggi. Karena vibrasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan vibrasi kepala. Nah, nyanyian itu diniatkan untuk memasuki pintu hati Anda, biar vibrasi Guruji tidak saja masuk melalui kepala, telinga, dan indera, tapi juga masuk lewat pintu hati. Di hati ini ada beberapa jendela yang bisa dimasuki dengan cara berbeda. Nyanyian adalah salah satu cara memasuki pintu hati Anda. Sebelum kita meditasi sebentar, kita nyanyi dulu lagu kebangsaannya keluarga Compassion. Ini lagu kebangsaannya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi,
bahagia jadi burung, mereka bernyanyi. Pohon damai jadi pohon, karena pohon tidak ada yang protes. Kenapa ada banyak manusia yang tidak bahagia dan tidak damai jadi manusia? Tepuk tangan dulu. Sambil berlompat-lompatan, warungnya lalu dibuka, geleng-gelengkan kepala, menatap langit biru, itu tandanya kita berseru, keliling. Tepuk tangan yang bagus. Anda yang mata spiritualnya terbuka mengerti, teman-teman yang sakit begini, sakit begitu, matanya tuh kurang gembira. Bahkan gelarnya S3 tuh sedih, 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 enggak ada yang gembira. Dan kalau ketemu orang sakit, sering gini, kita sudah tertawa panjang sekali, dia heran, ini orang kenapa ya ketawa? Aduh, benih kebahagiaannya layu. Sehingga bersama kami keluar kombesen, obat pertama yang langsung kita bagikan ke Anda, menyirami benih-benih kebahagiaan. Karena begitu benih kebahagiaan Anda sehat, kemungkinan sembuhnya lebih tinggi, kemungkinan damai juga lebih tinggi. Nah, lewat lagu dan nyanyian, Anda disirami benih-benih kebahagiaannya. Sebelum lupa, dulu mengajar di wihara, diterangkan tempatnya wihara seperti apa, mengajar tempat lain. Tempat kita mengajar hari ini namanya Kembang Sari. Kembang itu bunga, sari itu inti sari. Dan inti sari bunga itu madu. Untuk Anda ketahui, inti sari pengetahuan adalah wisdom. Inti sari bunga adalah madu, dan di sini ada madu spiritual. Anda yang belajar nutrisi, madu itu disebut superfood sama alpukat. Jadi sering disebut di jurnal nutrisi. Makanya gurunya tiap hari minum madu sama alpukat, karena itu superfood. Nah, di sini ada madu spiritual, Anda jalan kaki kurang dari 10 menit, sampai berupa pusat mata air yang ada puranya. Namanya Sang Telaga. Apalagi teman-teman Bali, itu patirtanya pura Puncak Penulisan. Pura Puncak Penulisan itu hulunya Pulau Bali. Bahasa Balinya Kajaning Kaje. Orang selatan menyebutnya Kaje ya Pura Penulisan. Orang utara menyebut Kaje juga Pura Penulisan. Artinya hulunya hulu. Pura Penulisan kalau piodalan mengambil tirtanya di tempat ini. Sehingga yang bagus ke sana silahkan melukat kalau bahasa Balinya. Silakan menyembuhkan diri pakai air dan diizinkan oleh sahabat di sini. Oleh karena itulah topik kita hari ini The Healing Power of Water, daya sembuh dari air. Kalau sisi biologinya ada banyak dokter di sini, dokter Ekambawan, dokter Yogi, dokter Rumi, ada dokter Indah dan lain-lain. Sisi biologinya nanti sama guruji, sisi psikologi dan sisi spiritual dari air. Nah, sebelum lupa, kita bimbingan meditasi dulu, karena kelas kita disebut kelas meditasi. Kaki dilipat, biar lebih sedikit ada gerakan energi turun. Bule-bule pernah nanya, kenapa kaki dilipat? Kan bule-bule susah, lipat kaki enggak punya habit seperti itu. Biar lebih sedikit ada gerakan energi turun. Energi itu dikunci dengan kaki yang dilipat. Punggung, leher dan kepala lurus, tapi rileks. Biar kalau ada gerakan energi naik itu tidak ada halangan. Punggung, kepala, leher lurus tapi rileks, jangan kaku. Sayapnya tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup, rileks saja. Posisi tangan bebas. Kalau Anda mau mengikuti agama masing-masing, boleh. Orang Hindu suka begini. Ini melepaskan satwa, rajas, tamas, biar ketemu yang ini.
yang ini yang mandala, yang kesempurna, kesempurnaan, yang embang, kosong, whatever. Sahabat Buddhis, guru kita di zaman kita adalah Guru Agung Buddha, Buddha Sakyamuni. Beliau mengalami pencerahan di arah timur, posisinya begini. Kalau Anda muridnya Buddha Amitabha, begini, ke barat dan lain-lain. Agama lain boleh. Kalau agama Anda menyarankan memposisikan tangan dalam posisi tertentu, boleh. Yang penting Anda nyaman dan tidak mengganggu orang lain. Mata, kalau lagi segar, bugar, tutup. Lebih mudah kita mengalami samadhi, konsentrasi, mata tertutup. Kalau lagi lelah, kurang tidur semalam, buka sedikit. Nanti biar ya jatuh sebelahnya istri tetangga, kan repot dunia. Sekarang kita meditasi. Dunia di dalam itu sama dengan dunia malam. Ini sekali bahasa Balinya. Apa yang kita jumpai di dunia malam dan dunia tidak terlihat, ini sekali tergantung kepada kualitas kita. Kalau Anda di dalamnya penuh amarah, kebencian, dendam, dan di dunia malam ketemu yang serem-serem itu. Tapi kalau Anda kualitasnya indah di dunia malam dan di dunia dalam, ketemu juga hal-hal yang indah. Sekarang kita masuki dunia meditasi dengan lagu indah, biar kita memasuki dunia dalam dengan spirit 4G. Gembira, gembira, gembira. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 tra la 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 la. Jangan lupa, obat terindah meditasi adalah terhubung dengan saat ini. Makanya dalam bahasa Inggris, saat ini disebut the present, hadiah. Kalau Anda bisa mendekap hadiah bernama saat ini, Anda sudah meditasi. Dalam keadaan mata terbuka maupun tertutup, saat makan maupun minum, saat berdoa maupun bekerja, saat berdiri maupun berjalan, asal terhubung sempurna dengan saat ini, Anda meditasi. Dan lebih mudah terhubung dengan saat ini ditemani kegembiraan. Karena kesedihan itu menggoda kita ke masa lalu. Ketakutan menggoda kita ke masa depan. Lebih mudah kita mengambil hadiah terindahnya meditasi kalau Anda bergelar 3G. Gembira, gembira, gembira. Ditemani 3G, 4G, kita sekarang meditasi. Mirip dengan belajar di sekolah, ada tingkatan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Di meditasi juga ada tingkat pemula, tingkat dewasa, dan tingkat lanjut. Di tingkat yang lebih lanjut, tingkat yang bercahaya, meditasi adalah istirahat di saat ini apa adanya. Istirahat. Anda yang mencari pencerahan, semua benih-benih pencerahan sudah ada di dalam. Anda yang mencari kesembuhan, semua benih kesembuhan juga ada di dalam. Karena benih kesembuhan, kedamaian, dan pencerahan sudah ada di dalam. Tidak perlu mencarinya dari luar. Yang diperlukan hanya menyirami benih-benih yang telah ada.
Dan cara terindah untuk menyirami benih di dalam yang telah ada adalah istirahat. Itu mantra meditasi yang paling powerful, istirahat. Persisnya istirahat dari segala bentuk kritik dan konflik di dalam. Istirahat dari segala bentuk kontradiksi di dalam, seperti salah benar, buruk baik, suci kotor, setan Tuhan, neraka surga. Istirahatkan pikiran dari segala bentuk konflik. Anda yang mencari kesembuhan, Anda menyirami benih kesembuhan. Anda yang mencari pencerahan, Anda menyirami benih pencerahan di dalam. Untuk itu, apapun berkah di saat ini, mantranya ke dalam, istirahat. Agar pikiran istirahat dari lompat ke masa lalu dan lompat ke masa depan. Sahabat terindahnya bernama nafas. Nafas adalah jangkar yang menghubungkan kita dengan hadiah terindah meditasi bernama saat ini. Di awal meditasi kita memerlukan mantra yang bisa membantu kita mengistirahatkan pikiran. Di awal, nanti beberapa menit kemudian tidak perlu mantra. Nafas masuk, saya sudah berbahagia menjadi diri saya apa adanya. Nafas keluar, saya sedang berbagi kebahagiaan kepada dunia. Mantra ini sangat membantu mengistirahatkan pikiran. Nafas masuk, saya sudah berbahagia menjadi diri saya apa adanya. Nafas keluar, saya berbagi kebahagiaan kepada dunia. Kalau sering pikiran diingatkan dengan mantra seperti ini, pikiran akan sering istirahat. Nafas masuk, saya sudah berbahagia menjadi diri saya apa adanya. Nafas keluar, saya berbagi kebahagiaan kepada dunia. Tatkala pikiran kacau, perasaan gelisah, tubuh lelah, ingat melafalkan mantra ini dalam posisi apapun, berdiri, duduk, makan, berdoa, bekerja. Ingatkan diri dengan mantra ini. Ia sangat menolong untuk mengistirahatkan pikiran. Nafas masuk, saya sudah bahagia menjadi diri saya apa adanya. Nafas keluar, saya berbagi kebahagiaan kepada dunia. Sekarang kita tinggalkan dunia mantra di belakang.
Yang penting adalah menyatu dengan nafas. Saat nafas masuk, menyatu dengan hawa sejuk di hidung. Saat nafas keluar, menyatu dengan hawa hangat di hidung. Sesederhana dan sesimpel itu meditasi. Sebagaimana sifat api yang panas, sebagaimana sifat lautan yang bergelombang, sifat pikiran juga bergelombang, kadang ke belakang, kadang ke depan. Tidak perlu menghentikan gelombang lautan. Tidak ada orang yang bisa menghentikan gelombang lautan. Dengan cara yang sama, tidak perlu menghentikan gelombang pikiran. Cukup berselancar di atas gelombang. Papan selancarnya bernama senyuman. Saat pikiran ke belakang, oleh senyuman dibawa ke nafas di saat ini. Tatkala pikiran ke depan, oleh senyuman pikiran dibawa ke nafas sekali lagi di saat ini. Itu yang dimaksud seperti sebagai tidak perlu menghentikan gelombang. Karena gelombang lautan tidak bisa dihentikan, gelombang pikiran juga tidak bisa dihentikan sebelum kita tercerahkan. Tapi kita bisa berselancar di atas gelombang. Tidak ada langit yang tidak pernah ditutupin awan. Tidak ada pikiran yang tidak pernah ditutupin oleh kesedihan, kekacauan, dan sejenisnya. Tapi ingat, belajar meditasi adalah belajar berhenti menjadi awan kesulitan, kesedihan, dan kegagalan. Kita belajar menjadi langit yang menyaksikan. Kembali ke nafas. Sejumlah Anda adalah psikolog, Anda mengerti. Emosi itu artinya energy in motion. Dalam bahasa Inggris, emotion is energy in motion. Jadi perasaan kita adalah gerakan energi. Di holistic psychology kita belajar, jangan mencoba menghentikan energi, karena energi memang selalu bergerak. Yang disarankan meditasi sederhana, cukup disaksikan, kemudian kembali ke nafas. Dikunjungin kemarahan, kesenangan, kesedihan, sukacita, dukacita, itu gerakan energi.
disaksikan saja seperti langit menyaksikan awan-awan. Kemudian selalu ingat kembali ke nafas. Untuk membantu para sahabat biar cepat sembuh bagi yang mencari energi kesembuhan. Untuk membantu para sahabat tercerahkan bagi yang mencari kedamaian. Tolong dicatat baik-baik. Sekarang kita diada di sebuah pegunungan di Pulau Bali yang oleh dunia disebut sebagai pulau tercantik di dunia. Club Med di Paris bahkan menyebut Bali sebagai pulau paling bahagia di dunia. Sekarang terhubung dengan energi pulau paling bahagia di dunia. Terhubung dengan energi pulau paling cantik di dunia. Dengan cara menyatu rapi dengan saat ini. Kembali ke nafas. Hidup seperti duduk di pinggir jalan. Kadang-kadang ada motor lewat, kadang-kadang ada mobil lewat. Ada motor yang suaranya kencang, suaranya kecil. Mobil tanpa suara, mobil dengan suara besar. Seperti itulah kehidupan. Seperti berdiri di pinggir jalan. Kadang sedih, kadang senang. Kadang dicaci orang, kadang dipuji orang. Meditasi akan menyembuhkan dan mencerahkan kalau Anda berdiri di pinggir jalan sebagai seorang saksi. Motor dengan suara besar itu seperti kesedihan. Mobil mewah tanpa suara itu seperti kesenangan. Dan semua jalan dilewati oleh yang seperti itu. Pikiran, perasaan juga serupa. Kadang dilewati kesedihan, kadang dilewati kesenangan. Ingat, Anda adalah seorang saksi di pinggir jalan. Kembali ke nafas. Karena kita hidup di zaman yang kaya dengan pengetahuan, begitu Anda sering kembali ke nafas, terhubung dengan rapi dengan saat ini, apalagi terhubung rapi dengan energi pulau tercantik di dunia, Pulau Bali, pikiran akan membocorkan lebih sedikit energi, karena pikiran membocorkan lebih sedikit energi lewat nafas, maka tubuh memiliki lebih banyak kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Anda memiliki lebih banyak energi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi bernama pencerahan. Seperti itulah penjelasan ilmu pengetahuan meditasi. Begitu pikiran sering istirahat, otak
bertransisi dari beta ke alfa, alfa ke theta. Di theta itu alam rahasia sering terbuka. Jika diberkahi bisa masuk ke delta dan gamma, itu wilayah-wilayah pencerahan. Anda yang belajar epigenetika mengerti epigenetik. Begitu otak sering memasuki alfa, theta, apalagi delta, gamma, sel-sel dalam tubuh lebih mudah melahirkan sel-sel yang baru. Telomer dalam sel jauh lebih sehat. Otak memasuki wilayah neuroplasticity, itu otak yang sangat menyembuhkan. Otak dan hati berada dalam posisi yang harmoni, dan ia sangat membantu bagi mereka yang sakit biar sembuh, sangat membantu bagi yang sembuh biar bahagia, yang bahagia biar damai. Kembali ke nafas. Untuk membantu para sahabat agar terhubung rapi dengan pulau tercantik di dunia, pulau paling bahagia di dunia, Bali. Hanya di Bali tahun baru dirayakan dengan hari raya Nyepi, Silence Day. Itu wajah lain dari pikiran yang istirahat. Silence. Makanya pujangga besar Jalaluddin Rumi mewariskan, silence is the only language of God. The rest is only poor translation. Keheningan adalah satu-satunya bahasa tubuh Tuhan. Selebihnya hanya kekeliruan dalam penterjemahan. Sekarang kita belajar mengerti satu-satunya bahasa Tuhan bernama keheningan, sekaligus belajar menyentuh energi terdalam Pulau Bali, yaitu Nyepi. Beberapa detik kita sentuh satu-satunya bahasa Tuhan, sekaligus roh terdalam pulau paling membahagiakan di dunia. Sebelum kita membuka mata bersama-sama, kita renungkan hakikat terdalam keheningan, satu-satunya bahasa Tuhan. Sebagaimana sifat alami air yang basah, sebagaimana sifat alami bunga yang indah, sifat alami keheningan penuh dengan cinta kasih yang indah.
Shanti, Shanti, Shanti. Damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Terima kasih banyak dan tepuk tangan untuk Anda semua. Setiap guru dekat dengan wajah guru yang berbeda. Guru itu ada beberapa wajah. Ringkasnya ada guru hidup. Guru hidup itu guru dalam bentuk manusia. Yang kedua guru buku suci. Tidak usah dijelaskan. Ada guru simbolik. Ketiga. Dan guru empat, guru rahasia. Rahasia biasanya terbuka ketika kita betul-betul sendiri. Nah, salah satu guru yang sangat dekat dengan guru itu guru simbolik. Guru simbolik. Nah, tadi waktu kita dalam keheningan sebelum menutup meditasi, ada angin bersiup tiup dari situ, sejuk sekali. Tidak terlalu kencang sehingga tidak perlu meniup lilin yang ada di depan, tapi juga tidak terlalu kecil. Seperti berbisik angin dari arah sana. Kehadiran kita di tempat ini sangat mendamaikan dan menyejukkan. Tepuk tangan. Berdasarkan spirit sejuk dan damai meditasi, sekarang kita belajar the healing power of water, daya sembuh air. Meditasi duduk dengan bersila, mata tertutup, salah satu wajah meditasi. Tapi meditasi tidak saja duduk dengan mata tertutup. Ada meditasi yang dampaknya lebih dalam, yaitu kalau mendengar apa saja, selalu ingatkan diri kembalikan nafas. Yang membutuhkan mantra boleh pakai mantra, yang tidak membutuhkan mantra tidak usah pakai mantra. Sekarang ada motor lewat, gunakan dia sebagai bel suci pengingat. Tarik nafas. Saya sudah bahagia menjadi diri saya apa adanya. Hembuskan nafas. Saya berbagi kebahagiaan kepada dunia. Nah, lebih sering itu dilakukan lebih bagus. Dampak kesembuhan dan dampak pencerahannya lebih dalam dibandingkan duduk berjam-jam tapi pikirannya ngacau. Ada orang duduk, tapi kemana? Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering. Lakukan hal seperti itu sesering mungkin. Daya sembuh meditasi lebih tinggi dibandingkan duduk tapi pikirannya kemana-mana. Suara motor, suara burung, matahari terbit, apa saja. Hal menyenangkan, hal menjengkelkan, pintu yang dibanting, suara alarm mobil, semuanya digunakan sebagai bel suci pengingat. Gitu. Kembali ke nafas, menyatu dengan sejuknya nafas, menyatu dengan hawa hangatnya nafas. Nah, selama 2 jam ini nanti kalau ada motor lewat dan yang aneh-aneh kita hidupin belnya sebagai penyegar ingatan. Kalau Anda dijaga oleh energi kesembuhan dan kedamaian meditasi, di agama Buddha itu disebut sebagai berjumpa Buddha setiap hari. Buddha bukanlah makhluk suci yang jauh, tapi sebuah kesadaran diri yang dekat. Ya. Tuhan bukan sesuatu yang jauh, tapi sebuah kesadaran diri yang dekat. Tuhannya orang meditasi itu bernama kesadaran. Makanya orang Bali banyak memuja Siwa. Siwa itu artinya kesadaran murni. Di tingkat yang lebih tinggi itu Siwa bukan seorang dewa, tapi kesadaran murni. Kalau Anda bisa berjumpa kesadaran murni setiap hari melalui bel suci tadi, Anda membawa Siwa, membawa Tuhan kemanapun Anda pergi. Sebelum kita cerita mengenai the healing power of water, kita lihat seberapa indah benih-benih kesembuhan Anda. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga yang indah, berayunlah.
datang ke yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah seperti kupu-kupu secara lembut mengambil indis sari bunga? Selembut itulah meditasi mendekatkan Anda dengan obat di dalam diri. Karena meditasi adalah obat yang sangat-sangat lembut, selembut kupu-kupu mengambil indis sari bunga. Sehingga saat meditasi, belajar lembut kepada diri sendiri, khususnya lembut kepada kekurangan, kegagalan, kesulitan. Tapi kalau Anda lembut memperlakukan diri dan diri Anda diangkat perjalanan jiwanya oleh meditasi. Ada 11 pertanyaan. Kalau jawabannya iya maupun tidak, dihitung di sebelah kiri. Kalau jawabannya tergantung, dihitung sebelah kanan. Ya, ingat, iya atau tidak, dihitung di mana? Kiri. Tergantung di kanan. Contoh dulu. Ya, semua bunga berbau wangi. Ya, tidak. Tergantung urusan, tidak dipengaruhi. Ya, di semua pegunungan hawanya sejuk. Ya, tidak, tergantung urusan. Yang penting kalau menurut Anda iya atau tidak, di kiri dihitungnya, kalau tergantung di kanan. Ya. Contoh lain, semua orang tinggal di kota hidupnya kaya. Benar, salah, tergantung urusan. Ah, itu latihan. Sekarang tolong dihitung ya, karena nanti ada hitungan kiri kanan, ada maknanya berbeda. Pertama, sudah siap? Kalau ada awan pasti hujan. Kalau benar atau salah, di kiri dihitung, tergantung di kanan. Yang kedua, jika ada pohon rindang pasti ada burung. Benar salah dihitung di kiri, tergantung di kanan. Tiga, jika ada air pasti ada ikan. Benar salah di kiri, tergantung kanan. Empat, orang berambut gondrong biasanya suka mabuk. Wanita yang roknya pendek pasti nakal. Pria bertato umumnya adalah preman. Orang desa lebih bahagia dari orang kota. 8. Orang kota lebih stres dari orang desa. 9. Orang botak pasti pintar. 10. Orang yang suka bicara biasanya suka bohong. 11. Orang yang suka sendiri biasanya kesepian. Sekarang dihitung benar salah di kiri berapa, tergantung sebelah kanan berapa. Hitung. Sudah? Nah, sekarang yang dihitung cuma yang di kanan, yang tergantung aja. Nggak usah naikin tangan, nanti malu ketahuan kalau Anda bagaimana gitu. Kalau Anda yang tergantungnya nol, itu parah itu. Parah. Itu otaknya kaku sekali. Anda berpotensi sakit. Nol, itu bahaya. Apalagi ya kalau tiga ke bawah itu juga masih kaku. Karena kenapa? Orang yang otaknya kaku itu, hidupnya hitam putih, benar, salah, kotor, suci, Tuhan, setan, dan dua-duanya bertengkar. Itu benih-benih penyakit di dalam, ditandai oleh otak yang kaku. Sehingga teman-teman, kalau ada yang tergantungnya nol, belajar lebih luas. Anda yang tergantungnya di bawah tiga, aduh, belajar lebih luas. Tapi kalau Anda 5, 6 sudah lumayan. Di atas 7, 8, 9 itu luas dan fleksibel. Kalau 10, ngawur namanya, tepuk tangan. terlalu luas, nanti juga dibilang ngawur. Ya, biar Anda dapat feedback. Sekarang kita cerita The Healing Power of Puter dengan target sepulang dari sini, Anda otak Anda lebih luas. Lebih mudah Anda sembuh kalau otaknya fleksibel. Lebih mudah Anda damai dan tercerahkan kalau otaknya fleksibel. Istilah orang neuroscience itu adalah neuroplasticity. Sekarang kita mulai dengan
slide yang pertama. Salah satu penyakit di dunia psikologi, ini ada psikolog beberapa orang, disebut rigid positivity. Karena merasa diri positif, kemudian bermusuhan dengan banyak orang. Itu sumber penyakit di dalam. Contoh, dulu pernah didatangi guru spiritual ketika mengajar tempat lain, itu praktisi lingkungan. Karena sangat cinta dengan lingkungan, kemudian dia membenci teman-teman yang minum pakai botol plastik. Karena pencinta lingkungan, dia marah sama teman-teman yang membuang sampah sembarangan. Itu rigid positivity namanya. Anda tahu sesuatu yang positif, tapi yang positif itu membuat Anda bermusuhan dengan banyak orang dan dengan kehidupan. Pengetahuan positif itu tidak melahirkan obat di dalam, malah melahirkan racun, terutama karena energi Anda konflik di dalam. Nah, di psikologi disebut rigid positivity. Di Keluarga Compassion, kami pernah didatangin banyak orang yang sakit begini, sakit begitu, ada yang sembuh, ada yang enggak, segelintir orang betul-betul wafat, enggak bisa diselamatkan. Dan ciri orang-orang yang tidak bisa diselamatkan, semuanya kena penyakit psikologi yang namanya rigid positivity. Karena merasa diri positif, kemudian bermusuhan dengan segala hal yang dianggap negatif. Makanya di barat ada yang menyebut, agama itu membuat orang bisa sakit mental. Terutama karena agama yang dianggap baik membuat dia bermusuhan dengan hal-hal yang dianggap tidak baik. Ujung-ujungnya pikiran jadi membocorkan banyak energi. Dan yang pertama-tama sakit bukan orang lain. Yang pertama sakit diri kita. Sehingga lebih cepat Anda sembuh dari penyakit yang pertama, rigid positivity lebih baik. Baca buku suci baik, tapi ingat, gunakan buku suci untuk menyembuhkan diri sendiri. Jangan digunakan untuk menyerang orang lain. Membaca psikologi, filosofi, fisika, whatever, baik. Tapi gunakanlah itu untuk menambah wawasan di dalam, tidak untuk menyerang orang lain. Kalau digunakan untuk menyerang orang lain, yang pertama-tama keracunan diri kita di dalam. Nah, itu penyakit pertama yang mesti disembuhkan sebelum kita bercerita mengenai daya sembuh air. Lebih-lebih orang Bali ini agama aslinya namanya agama Tirta. Agama air suci. Masih ada prakteknya. Sebelum sembahyang dipercikin Tirta, selesai sembahyang dipercikin Tirta. Dan Guruji lihat berkali-kali dengan mata terbuka, cahaya memercik dari langit dalam bentuk Tirta. Bercerita, wartakan ke orang Bali, ini agama asli orang Bali, ini agama Tirta, cahaya yang bercerita dari langit. Ya, jangan habis ini ganti agama, enggak perlu, itu bikin konflik namanya. Yang penting adalah bikin otak lebih luas dan lentur. Ya, berganti agama belum tentu menyembuhkan, tapi melatih otak agar dari kaku ke luas itu lebih menyembuhkan. Dengan cara seperti itu, ajaran suci membuat kita akan menjadi manusia yang tersembuhkan, bahkan bisa tercerahkan. Yang kedua, ini penelitian majalah kesehatan terkemuka di dunia, Harvard Medical School. Orang tua, ini banyak teman-teman tua, orang pria enggak suka disebut tua, wanita apalagi tersinggung disebut tua. Di atas 55, di atas 60, orang tua itu banyak yang jatuh. Dari jatuh itu muncullah penyakit aneh-aneh. Ada inilah, bisa kepala dan lain. Tapi sebab terpenting kenapa banyak orang tua jatuh itu karena tubuhnya tidak fleksibel dan tidak seimbang. Itu kesimpulan panjangnya majalah Harvard Medical School. Inflexible and imbalance. Itu sebabnya guru tiap hari melakukan centering yoga untuk membuat tubuh ini selalu balance dan fleksibel, menghindari kemungkinan jatuh. Karena orang tua umumnya bahayanya setelah jatuh itu macam-macam. Lagi-lagi kita bercerita tentang pentingnya otak pikiran yang luas dan lentur seperti air.
tidak saja tubuh penting dibikin lebih fleksibel dan luas, otak dan pikiran juga dibikin lebih luas dan fleksibel. Lebih mudah kita sembuh dan bertumbuh kalau kita pikirannya luas. Harvard Medical School dengan jelas mengatakan, banyak orang tua tubuhnya jatuh, kemudian sakit begini begitu, sebabnya karena dua, inflexible and imbalanced, tidak luas dan tidak seimbang. Dan ketidakluasan dan ketidakseimbangan tubuh dimulai dari otak yang tidak luas dan tidak seimbang. Berikutnya, biar Anda serius belajar kecerdasan air mengalir, kebocoran energi paling banyak datang lewat pikiran, lebih 80%. Boleh tanya dokter, dokter Kembawan, dokter Rumi, dokter Yogi, dokter Indah, banyak teman-teman dokter. Zaman dulu orang sakit gara-gara salah makanan, zaman dulu kan pengetahuan nutrisi masih rendah. Sekarang pengetahuan nutrisi sudah bagus, penyakitnya tidak lagi salah makanan, tapi salah pikiran. Dan di antara banyak salah pikiran yang membuat energi kita bocor adalah pikiran yang negatif dan penuh dengan kritik. Pemerintah salah, politisi salah, bahkan orang suci, buku suci pun disalahkan. Itu makanya teman-teman di keluarga, keluarga kompesian, kita semua dikembalikan ke keluarga, rawat keluarga dengan cara pikiran yang luas, lebih lentur. Nah, agar energi tidak banyak bocor, 80% bocor lewat pikiran yang negatif dan penuh kritik, belajar membuat otak lebih luas dan lebih lentur. Makanya hari ini di Kembangsari, di sebuah tempat yang madu spiritualnya bernama Petirtan, jadi air suci, sumber mata air besar, kita belajar bagaimana mengurangi kebocoran energi dengan cara melatih otak kita biar lebih luas dan lebih lentur. Bukan lautan, hanya kolam susu, air dan balat untuk menghidupimu. Tiada badat, tiada topan ku temui, ikan dan udang hampir dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, angkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu dari tanam. Tepulah, bagus sekali. Nah, orang-orang yang otaknya kaku, gitu, saya benar, orang salah, agama saya baik, agama orang buruk, agama saya lebih suci, agama orang lebih rendah, itu otak yang kaku. Di mana-mana dia ketemu neraka, bahkan di surga pun dia ketemu neraka. Jangankan setan, malaikat pun disalahkan karena pikirannya kaku. Tapi kalau Anda otak dan pikirannya luas dan lentur, bahkan di neraka pun ketemu surga. Berkaitan dengan lagu ini, bukan lautan, hanya kolam susu, air dan alat ikut menghidupimu. Pada tiada topan ku temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, kat kayu dan jatuh jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tepuk tangan yang bagus. Nah, salah satu wajah otak yang mulai luas dan lentur, Anda mudah bersyukur. Aduh,
Kalau di Indonesia saja Anda mengeluh, apalagi kalau Anda lahir di Afrika. Orang Bali itu sebagian keterlaluan. Keterlaluan kenapa? Jutaan turis ke Bali membayar mahal untuk ketemu surga. Tapi dia sendiri sakit kronis di Bali. Itu keterlaluan. Orang membayar mahal, terbang belasan jam dari Eropa, dari Amerika untuk ketemu surga. Ada pantai, ada suka pantai. Kalau orang Bali ya sakit kronis, itu keterlaluan. Itu contoh orang yang ketemu neraka di surga, seperti itu. Kenapa? Salahnya bukan di Tuhan, salahnya bukan di agama, salahnya bukan di upacara, salah bukan. Salahnya di pikiran yang ngotot dan kaku. Makanya ada salah satu cabang ilmu di psikologi namanya neuroimmunologi. Neuroimmunologi yang mengkaitkan antara psikologi, otak sama emosi. Di sana dijelaskan ada hubungan yang sangat dekat antara emosi dengan kekebalan tubuh. Orang-orang yang kekebalan tubuhnya terganggu, autoimun dan lain-lain, itu pasti emosinya labil ya. Ya. Lagunya begini, diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Selamat datang di neraka. Ya, ingat. Tuhan tidak memberikan Anda surga dan neraka. Tuhan tidak memberikan Anda sedih senang. Tuhan juga tidak memberikan suka dan duka. Anda yang membentuk kehidupan jadi suka dan duka. Kalau negatif, kritik, lah itu di mana-mana neraka. Tapi kalau Anda positif, holistik, bersyukur, kekebalan tubuh Anda menaik karena emosinya lebih stabil. Ya, kalau Anda ketemu teman-teman meditasi, wih, cahaya beda, buka berbeda. Salah satu guru besar psikologi dari Harvard, namanya Daniel Goleman, itu juga tukang meditasi luar biasa, bukunya nama Emotional Intelligence, di YouTube ada videonya. Daniel Goleman, Profesor Daniel Goleman, punya teman di Amerika yang punya mesin EEG itu yang mengukur gelombang otak, mendatangkan meditator dari India, dari Nepal, sebagian dari Prancis, karena orang Tantra Tibet banyak tinggal di Prancis, yang meditasinya maju-maju. Daniel Goleman kagum sekali. Orang biasa seperti kita, bertransisi dari beta ke alpha saja bisa berjam-jam. Apalagi alpha ke theta ke delta, enggak kebayang, lama sekali. Delta dan gamma bagi orang biasa enggak kesentuh. Ini meditator tingkat tinggi dari Tibet, Nepal, India, dari Prancis itu. Dalam hitungan detik masuk gamma. Begitu masuk detik langsung masuk gamma. Wilayah gelombang gamma itu wilayah tercerahkan. Detik, itu cerita Daniel Goleman di YouTube. Pancaran cahayanya, mukanya berbeda. Tidak ada muka sendu. Semua lagunya adalah bukan lautan, hanya kolom susu. Air dan jala ikut menghidupimu. Adat badai tiada tuhan ketemui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, angkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, angkat kayu dan batu jadi tanaman. Jangan lupa disiplin ilmu neuroimmunologi. Bercerita, begitu emosi Anda lebih stabil, gelombang otak Anda lebih stabil, masuki alpha, theta, delta, gamma, kekebalan tubuh Anda jauh membaik. Psikoneuroimmunologi nama disiplinnya. Nah, meditasi dengan kestabilan gelombang otak ini sangat membantu kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuh baik, Anda tahu sendiri apa yang terjadi di dalam. Jauh lebih sedikit penyakitnya, lebih banyak sembuhnya.
Anda yang suka membaca buku, muka-muka pembaca buku kelihatan. Salah satu peneliti air yang dikagumi dunia dari Jepang namanya Masaru Emoto. Enggak bisa dipanjangin karena ruangnya sedikit. Masaru Emoto adalah almarhum. Beliau meneliti partikel-partikel air. Gara-gara ngomong air jadi ingat minum. Enggak minum dimarahin sama Dr. Ike Mawan. Minum dulu ya. Partikel di depan partikel air pertama-tama diucapkan kata-kata yang dilarang agama itu ya. Kalau yang kasar lah, tidak sopan, apa yang dilarang-larang semua agama. Jangan ngomong negatif. Nah, bentuk partikel air ketika dibisikkan hal-hal yang kotor dan dilarang agama, bentuk partikel airnya menyerupai wajah-wajah menakutkan seperti setan. Tapi begitu di depan partikel air diucapkan kata-kata indah, baik, bahagia, damai, yang paling bagus damai, shanti, itu wajah partikel airnya itu berbentuk permata. Diteliti, dipublikasikan oleh mahar yang di dunia dikutip banyak, Masaru Emoto. Pelajarannya, setiap kali minum air, jangan lupa di depan air itu ucapkan mantra-mantra indah agama masing-masing. Guruji berganti sendiri itu air aqua di asram, dispenser. Begitu nyelapkan, masukkan dispenser, aqua satu galon, selalu diucapkan mantra. Shanti, shanti, shanti damai. Kadang diganti dengan aham prema, aim lah puisya. Dengan cara seperti itu, kita meminum air dengan wajah partikel air yang indah. Yang bahaya, kalau Anda sebelum minum air marah-marah, ini anak nakal benar. Udah dikasih uang tiap hari, tetap saja nakal. Mama kan bilang, sudah kamu mesti belajar. Kalau enggak belajar, kamu gagal. Kalau gagal, siapa nanti mengobatin mama di sudut tua? Ya, ya, wajah partikel airnya hancur-hancuran. Ya, penting sekali, setiap kali minum air, ucapkan mantra di agama masing-masing. Terserah. Kalau yang universal, damai, cinta kasih, hal-hal yang indah. Sehingga Anda meminum air sama dengan meminum obat. Seorang wanita Amerika namanya Dr. Lucia Corsini, doktornya dua lagi, dari Universitas Yale, Yale University, enggak main-main, universitas enggak main-main. Doktor pertama di bidang neuroscience, neuroscience otak. Doktor keduanya di bidang nuclear medicine, pengobatan nuklir, menulis buku berjudul The Best Medicines for the Brain. Guruji curious, ini apa nih obat terindah bagi otak. Kita pikir kacang kan, zaman dulu kan diajarin obat makanan terindah untuk otak kan kacang. Enggak. Nomor satu itu air hangat, warm water. My Guruji mau pagi, siang, sore, malam selalu minumnya air hangat. Itu penelitian Dr. Lucia Corsini, lulusan Universitas Yale, doktornya dua. Yang gurunya tertarik, tidak saja sarannya minum air hangat diikutin, kan murah meriah obat air hangat, ongkosnya murah sekali. Tapi juga simbol dibaliknya dibaca. Di zaman kita terjadi, ada dokter di bidang neuroscience sama nuclear medicine menyimpulkan, obat terindahnya otak itu adalah air hangat. Pesan dibaliknya bagi orang Bali, ingat dengan agama Tirta. Pesan dibaliknya penting sekali melatih otak kita biar luwes dan lentur. Tolong dicatat, di tempat alaminya semua memperindah. Taman, ada bunga, indah. Pohon, ada burung, indah. Laut, ada lumba-lumba indah. Di tempat alaminya semua memperindah. Untuk diendapkan bersama, otak kita bentuk alaminya itu luas. Bahkan diteliti, otak kita itu 80% isinya air.
kalau kita kembalikan otak kita ke tempat alaminya dalam bentuk yang luas dan lentur, Anda dapat gelar S3. Senyum, senyum saja, tersenyum, dianya padaku. Manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila berjumpa dengan. Tepuk tangan buat Anda. Nah sekarang kita latih otak kita biar menjadi sumber obat, bukan menjadi sumber penyakit. Otak sumber penyakit yang kaku-kaku itu. Bahasa orang neuroscience, Anda terlalu ke kiri. Logika saja orang logika. Guruji punya banyak kenalan dan keluarga dekat. Orang-orang pintar yang otaknya keras-keras itu tidak menunggu tua, sebagian mati di usia muda. Guruji punya dua keponakan jauh yang SD juara, SMP juara, SMA juara, enggak pernah enggak juara. Pintar sekali. Belum 50 wafat dan wafatnya menyedihkan, enggak bisa diceritakan. Setelah dipelajari ternyata pertama otak kirinya terlalu mengeras. Orang yang pintar itu pertama terlalu pintar, harapannya terlalu tinggi. Karena harapannya terlalu tinggi mudah kecewa. Kecewa itu marah dan marah itu racun. Keliruan kedua orang yang terlalu pintar, dia memaksa orang lain harus mengambil sudut pandang yang sama dengan kita. Enggak bisa, enggak bisa. Ya, kalau otak yang luas berbeda. Perhatikan daun kering yang jatuh. Bagi orang kota yang steril, daun kering yang jatuh itu kotoran. Bagi tukang taman itu pupuk organik. Bagi penekun spiritual, apalagi penekun spiritual ala tantra di India dan Tibet, daun kering yang jatuh disebut sarmapan, ikhlas sempurna di depan Tuhan. Anda lihat fenomena sederhana, daun kering jatuh saja kesimpulannya tiga. Apalagi makhluk rumit yang namanya istri cerewet. Apalagi makhluk rumit namanya suami pemarah, itu kesimpulannya banyak sekali. Nah kenapa banyak orang yang terlalu pintar celaka, selalu sudut pandangnya cuma satu. Daun kering itu kotoran, enggak bisa. Bagi tukang taman itu pupuk organik. Bagi penukun spiritual mendalam namanya sarmapan lain-lain. Makanya dari situ Anda saya ajak biar otak menjadi sumber obat. Belajar logika air. Orang yang terlalu pintar itu logikanya logika batu. Batu ketemu batu tabrakan. Saya benar, Anda salah. Ya, suami yang pemarah, siapa yang cari uang di sini? Saya. Kamu kan cuma makan uangnya di sini. Nah, berkelailah sama istri. Logika batu. Nah, sekarang makan uangmu, enggak ada yang masak, enggak bersihin kamar, makanlah uang, ya segala macam lah. Nah itu batu ketemu batu, tabrakan, cerailah, bubarlah, segala macam. Ya saya benar, orang lain salah. Istri benar, orang salah. Suami pintar, istri tolol, itu logika batu. Ya biar kita memiliki otak yang menyembuhkan, ganti logika batu dengan logika air. Kalau batu ketemu batu tabrakan dia, air ketemu dengan air menyatu. Kalau orang logika batu berjumpa orang lain, pertanyaannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan selalu yang benar diri kita, yang salah orang lain, itu otak yang melahirkan banyak penyakit. Tapi logika air, pertanyaannya bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Logika air biar kita menyatu, pertanyaannya apa yang serupa di antara kita dengan orang lain? Agama kita boleh berbeda, jenis kelamin boleh berbeda, warna baju kita boleh berbeda, tapi kita sama dalam satu hal.
sama-sama mau bahagia. Tepuk tangan loh. Istri yang cerewet mau bahagia, suami yang pemarah mau bahagia, anak yang nakal orang mau bahagia, orang suci mau bahagia, orang yang preman pun juga mau bahagia. Kalau kita fokus pada apa yang sama di antara kita, kita mulai mengenakan logika air. Air ketemu air, kita menyatu. Biasa sedikit konfliknya di rumah, lebih sedikit konfliknya di tempat kerja, selalu tanyakan apa yang sama di antara kita. Dan yang pasti sama di antara kita, sama-sama mau bahagia, sama-sama tidak mau menderita. Kalau kita fokus pada hal yang sama di antara kita, kita bergerak dari logika batu yang membuat otak berpenyakit menuju logika air dalam bentuk otak yang melahirkan obat. Dengan cara seperti itu, otak melepaskan banyak hormon positif di dalam. Kalau kita berkelahi, bertengkar, otak melepaskan racun namanya kortisol. Tapi kalau kita bahagia selalu, damai selalu, apalagi wanita, ini ada beberapa pria, tolong catat baik. Ini rahasia terdalamnya wanita. Wanita boleh tidak dengar, ini rahasia wanita. Kalau Anda pegang rahasia satu ini, bertengkar yang lebih sedikit, cerainya lebih kecil kemungkinan, rukunnya lebih banyak. Rahasia terdalam wanita. Pujilah kecantikan wanita dan dia akan percaya seluruh kebohongan Anda. Wanita sudah tahu pria itu gombal, tetap saya suka, kita bilang cantik kan. Ah, ibu, istrinya, gurunya, kalau rumah, Pak gimana, cantik. Ah, berulang-ulang dibilang di YouTube, pujilah kecantikan wanita, tetap dia suka kita bilang cantik. Ya, nah seperti itulah. Wanita kadang bertanya, Gurji, kalau wanita rahasia seperti itu, pria apa? Nah, pria itu kebanggaan dirinya, jangan disentuh. Lebih-lebih Anda menghina suami di depan ibu, ya itu bisa disimpan dendamnya lama sekali tuh. Ih, itu bahaya. Pria dihina istrinya di depan ibunya, itu dan nyembuhinnya berpuluh-puluh tahun nggak sembuh. Tapi kalau Anda jaga percaya dirinya, pride bahasa Inggrisnya, jaga-jaga. Ya kebanggaannya dibangkitkan, kepercaya dirinya dibangkitkan. Minta uangnya lebih mudah. Oh, wanita kelihatan sering minta uang sama suaminya. Makanya sering ditulis di medsos. Medsos, kalau ingin melihat keindahan hati wanita, lihat percaya diri suaminya. Jalannya lain. Tapi kalau istrinya, kamu tolong, laki-laki tidak berguna, udah enggak punya uang, sakit lagi. Ya gimana percaya diri, gitu-gitu ya. Jadi kalau mau melihat keindahan hati seorang wanita, lihat percaya diri suaminya. Kalau ingin melihat keindahan hati seorang pria, lihat kecantikan istrinya. Tepuk tangan dulu. Kalau istrinya cantik sampai tua, no doubt. Kalau Anda bisa bikin istri cantik sampai tua, no doubt. Apalagi cantik, sehat, bahagia. Tidak ada keraguan. Suaminya pasti berhati indah. Tidak bisa dibohong. Ya, kalau gelarnya MM atau MM? MM itu marah-marah. Pagi marah, siangan marah, sorenya marah, malam marah, mau bangun marah, bangun pagi marah. Itu enggak sampai 40 istrinya kanker payudara. Tertekan? Nah, demikian juga nih, kalau si wanita, gitulah. Ya, 3C, pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet, prostat. Nah, indahnya logika air, kita tidak terfokus pada yang berbeda di antara kita, kita terfokus pada yang sama di antara kita. Sama-sama mau bahagia. Nah, itu the healing power of water yang pertama. Yang kedua, kita kebetulan di angkatan ini ada beberapa psikolog, ada psychology of the flow. Tidak saja ditulis oleh jurnal psikologi, tapi juga dijurnal oleh jurnal kesehatan, seperti Harvard Medical School. Syarat untuk sehat di zaman sekarang, kita belajar mengalir dengan emosi kita, jangan melawan. Tadi diterangkan di bimbingan meditasi,
emotion is energy in motion. Emosi kita sedih, senang, duka, suka itu energi yang mengalir. Itu. Gantian. Seperti alam di luar, ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Demikian juga energi di dalam. Tubuh kita kan dibentuk oleh energi, oleh tanah, air, dan alam di luar. Sama hukumnya. Tapi lebih mungkin sembuhnya kalau Anda mengalir. Lebih mudah sembuhnya kalau Anda mengalir. Jangan melawan. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali. Sepanjang hari aku ingin menemani sepulang sekolah bersamamu lagi menari. Nari tepuk tangan om, biar mengalir bersama emosi di saat itu, sedih-sedih mengalir, senang-senang mengalir, lagi bad mood mengalirlah bersama bad mood, lagi good mood mengalir dengan good mood. Itu disebut psychology of the flow. Apa yang Guruji lakukan sederhana, kenapa stres yang lebih sedikit, lebih sehat di usia tua, selalu membaca simbol-simbol di alam, kemudian menyatu dengan energi sukacita saat itu. Saat melihat kelinci, nyanyi lagu kelinci. Saat melihat burung, nyanyi lagu berkaitan dengan burung. Lihat-lihat kupu-kupu, menyanyiannya kupu-kupu, kelinci, burung, semua wakil sukacita di alam. Kita menyatu. Dan nyanyian itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan energi sukacita di alam. Yang namanya psikologi mengalir, jangan dilawan. Terutama emosi buruk, sedih, bad mood, jangan dilawan. Apalagi lari ke narkoba, aduh, itu menambah persoalan. Apalagi selingkuh, aduh, itu lebih parah. Lebih baik mengalir bersama energi yang ada. Nyanyian adalah salah satu medium untuk menyatu. Itu yang disebut sebagai psikologi mengalir, apa saja emosi di saat ini menyatulah. Karena bahan tubuh kita sama dengan bahan alam di luar. Di sini ada tanah, di sini ada air, di sini ada udara, semua ada di sini. Sebagaimana alam di luar mengalir dengan siang malamnya, hujan panasnya, bimbing emosi biar juga mengalir. Stresnya lebih sedikit, menyatunya lebih banyak, itu membuka pintu kesembuhan. Dan inspirasi air berikutnya adalah intelligence of flowing, kecerdasan mengalir. Saat memutuskan, berpikir kawannya. Saat menerima hasil keputusan, mengalir sahabatnya. Seperti memutuskan, anak sekolah di mana, itu berpikirlah. Mau sekolah swasta, kayak mau sekolah negeri, mau di kota, mau di desa, berpikir temannya. Tapi hasilnya seperti apa? Anaknya pintar, anaknya bodoh, anaknya juara, tidak, mengalir sahabatnya. Itu namanya kecerdasan mengalir. Saat bikin keputusan, berpikir kawannya. Saat menerima hasil keputusan, mengalir sahabat. Lebih mudah sembuh kalau Anda di dalamnya seperti itu. Berpikir saat memutuskan, mengalir saat menerima hasil keputusan. Ada dua kecerdasan dalam hidup yang sangat menyembuhkan. Ini ada banyak anak-anak muda. Muka-muka muda. Tumben hari ini kelasnya banyak anak muda. Biasanya tua-tua. Sebelum umur 40, Anda belajar apa yang nama achieving awareness. Kesadaran Anda 80% lebih adalah kesadaran mencapai sesuatu. Terutama keuangan di zaman sekarang. Karena sekarang enggak mungkin kita bahagia tanpa uang, enggak mungkin. Mau dibilangin mata duitan terserah, tapi zaman sekarang tanpa uang susah. Di sebelum umur 40, terutama kalau tubuh masih sehat walafiat, ingat achieving awareness,
lebih dari 80% kesadaran Anda untuk mencapai sesuatu, khususnya berkaitan dengan kekayaan material, sebagai fondamen kedamaian dan kebahagiaan di usia tua. Boleh tubuh sehat, umur di bawah 40, boleh bernyanyi maju tak gentar membela yang bayar. Boleh. Ya, silakan. Bahkan umur muda adalah umur-umur untuk to test your limit, untuk mengetahui limit Anda. Nah, itu silakan, cita-cita yang tinggi. Bung Karno bagus, gantungkan cita-cita setinggi langit. Cocok untuk anak muda di bawah 40. Istilah meditasinya achieving awareness. Kesadaran Anda lebih dari 80% diwarnai oleh ingin mencapai sesuatu. Silakan. Tapi di atas 40, apalagi tubuh mulai sakit-sakitan, sering stres, ya, apalagi kena penyakit kronis, ganti-ganti. Kesadaran Anda tidak lagi dibimbing untuk mencapai sesuatu, tapi mensyukuri sesuatu. Pertanyaannya bukan apa yang bisa didapatkan, tapi apa yang bisa disyukuri. Dua kesadaran yang berbeda. Yang pertama untuk mengumpulkan sesuatu, yang kedua adalah untuk mensyukuri sesuatu. Kalau badan sering lelah, lemah, gelisah, mimpi buruk, apalagi betul-betul sakit begini, sakit begitu, tinggalkan kesadaran untuk mencapai sesuatu, mulai belajar kesadaran mensyukuri sesuatu. Indahnya wanita cantik, enggak usah diceritakan. Tapi indahnya wanita tidak cantik, tidak ada yang tertarik menggoda Anda untuk selingkuh. Siapa yang ajak selingkuh wanita jelek? Indahnya pria ganteng tidak usah diceritakan. Tapi indahnya botak, tidak ada wanita yang mau menggoda. Apa yang ada itu yang disyukurin. Indahnya naik mobil mewah tidak usah diceritakan. Indahnya naik motor kemana-mana bawa kipas angin. Nah itu dari kesadaran mengumpulkan sesuatu menjadi kesadaran mensyukuri sesuatu. Kalau Anda cerdas, selalu ada hal yang layak disyukuri dalam hidup. Indahnya muda, wah enggak usah cerita lah. Makan bebas, makan sate apa, sate iya, bebas, masih muda. Tapi indahnya sudah tua. Ya, kita belajar lebih dewasa, lebih bijaksana. Selalu ada hal yang indah. Makanya lagunya, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Tiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya. Nah, kalau orang sudah mencapai kesadaran yang kedua, yaitu kesadaran pencerahan namanya, tidak lagi mengumpulkan sesuatu, tidak lagi mencari sesuatu, tapi mensyukuri sesuatu, lagunya seperti ini. Mawar melati semuanya. Ibu-ibu, mulai ntar malam, kalau suaminya marah-marah, langsung nyanyi ke kamar mandi. Mawar melati semuanya. Bapak-bapak, kalau istrinya masih cerewet, jangan lupa nyanyi ke kamar tidur, pelan-pelan. Takut sama istrinya. Mawar melati. Tepuk tangan dulu. Nah, teman-teman yang sakit begitu, umumnya dia dikerjain sama otaknya. Otaknya yang jadi tuan, bahaya. Guruji udah ketemu ribuan orang yang sakit begitu, ciri umum penyakitnya apa saja sama. Cirinya adalah otaknya menjadi tuan. Semua yang muncul di otak itu diterjemahkan menjadi kata-kata. Semua yang muncul di otak itu diterjemahkan dalam ucapan dan tindakan. Itu bahaya. Kenapa? Karena otak itu tidak seperti cermin. Kalau cermin kan memantulkan apa yang ada. Oh ini pakai baju kuning, di cermin, baju kuning. Oh ini pakai udang putih, muncul di cermin, putih.
otak tidak mencerminkan realitas. Otak itu menciptakan realitas sesuai dengan bagaimana ia dilatih. Sebagai contoh, Anda yang pernah tenggelam di pantai, begitu lihat foto pantai, Anda negatif dan memorinya, ih untung gak mati ya, zaman belum pernah tenggelam di pantai. Tuh, bagi Anda yang pernah tenggelam di pantai, lihat foto pantai itu menimbulkan penyakit. Tapi Anda yang remajanya pacaran di pantai, wah, lihat foto pantai itu kita bergelora di dalam. Sama dengan Gurji sama ibu dulu pacarannya di pantai, berdua. Kalau lihat remaja sekarang di pantai, tanya ibu, mama, dulu kita seperti itu? Enggak, kata ibu. Enggak gimana? Kita dulu di pantai berdua, enggak seperti itu. Yang benar gimana? Kamu lebih ganas sekali ya. Ibu itu parah orangnya, suka bercanda, semua dipakai bercanda. Ya, lihat, foto pantai yang sama di orang yang berbeda, respon otaknya berbeda. Karena otak dilatih secara berbeda berkaitan dengan pantai. Sekarang lagi kita lagi di gunung. Bagi Anda yang dari kecil tua sampai tua di pantai yang panas, lihat gunung itu, sejuk sekali. Ini kayak ketemu surga deh. Tidak ada yang lebih indah di gunung. Anda di kota dan tidak pernah punya pengalaman buruk dengan gunung. Tapi bagi Anda yang pernah digigit ular di pohon, lihat pohon. Ya? Gambar yang sama melahirkan respon otak yang berbeda. Karena otaknya dilatih oleh pengalaman yang berbeda. Sehingga kalau mau otak itu menyembuhkan, jangan dilayani otaknya. Otaknya dilatih. Yang datang dari otak itu adalah pengalaman masa lalu. Dan masa lalu tidak selalu sama dengan masa sekarang. Ciri dominan orang sakit sederhana, otaknya dilayani. Makanya kesimpulan di dunia neuroscience, pakar otak, brain does not detect reality, create reality. It depends on how the brain is being trained. Otak tidak memantulkan realitas, dia menciptakan realitas sesuai dengan bagaimana ia dilatih. Cara melatih otak, luas, lentur, fleksibel. Kebenaran tidak saja ada di agama kita, tapi juga mungkin ada di agama orang lain. Orang Bali mentang-mentang pulaunya disebut pulau tercantik di dunia, pulau paling bahagia, jangan menghina pulau orang. Di tempat lain juga ada orang berbahagia. Kalau begitu cara melatih otaknya, otak menjadi sumber kesembuhan. Sekarang tips biar otak Anda menjadi otak yang lentur, yang melahirkan banyak obat di dalam. Untuk sahabat diketahui, Guruji banyak belajar neuroscience otak karena berkaitan dengan spiritual. Organ otak pertama kali ditemukan di dunia binatang. Jadi miliaran tahun, tatkala bumi ini isinya masih yang liar-liar begitu, makhluk ciptaan Tuhan banyak enggak ada otaknya. Dan organ otak yang mengkonsumsi energi kita paling banyak di dalam, pertama kali muncul di dunia binatang. Makanya otak kita lebih dari 50% berada dalam posisi istilahnya survival mode, modus melindungi diri. Karena dia muncul pertama kali di dunia binatang. Binatang itu kan bagaimana menjaga diri. Banyak lihat begitu orang berbeda, langsung otak berpikir, ini orang ini aneh, ih, orang ini berbeda. Jangan-jangan saya mau dipukulin. Apalagi cewek yang pernah dilukai orang, begitu lihat laki-laki wajah cepat. Itu namanya survival mode. Sehingga hati-hati otak. Di otak kita masih tersisa banyak energi binatang. Karena otak pertama kali muncul di dunia binatang. Awasi otak, waspadai otak, dan tidak semua energi yang muncul di otak mesti diikuti. Kalau diikutin, kita jadi manusia dengan energi binatang. Karena organ otak pertama kali saat muncul di dunia binatang. Jadi, tidak ikutin.
otak itu hanya salah satu kecerdasan di dalam. Ada kecerdasan hati, psikolog, ada wisdom of the body, ada kecerdasan mimpi, ada intuisi, ada keterhubungan dengan akal, banyak. Otak bukan satu-satunya kecerdasan. Dan yang perlu waspadai, karena di zaman modern banyak orang sakit dibikin oleh otak. Otak pertama kali muncul di dunia binatang. Yang berikutnya, tipsnya, hubungan yang indah melindungi tubuh, otak, dan juga kehidupan. Di zaman kita, zaman media sosial, ciri hidupnya sederhana. Temannya sangat banyak, di FB enggak ada, enggak ribuan. Jarang yang di bawah 1000. Hampir semua temannya ribu. Apalagi kalau beriklan, beli follower, itu bisa banyak sekali, jutaan. Ciri manusia sekarang, banyak teman tapi tidak ada kedekatan. Dalam bahasa Inggris disebut no intimacy. Di dunia media sosial bahaya sekali. Temannya banyak tapi kita tidak dekat. Makanya orang-orang media sosial itu sepertinya ramai deh tapi kesepian. Obatnya adalah membuat hubungan yang indah dengan orang-orang dekat. Dan orang yang berpotensi diajak dekat adalah bisa sahabat dan juga keluarga dekat. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semua. Makanya keluarga compassion semuanya dikembalikan ke keluarga. Yang suami merawat istri, istri merawat suami, orang tua merawat anak-anak. Karena di zaman kita, taman jiwa yang terindah bernama keluarga. Lihat dalam keadaan kritis, sakit, masuk UGD di rumah sakit, emangnya teman-teman media sosial datang menjenguk? Enggak. Salah-salah ngomong, Anda dihina deh. Siapa yang merawat? Dalam cerita Guruji, ibu. Cerita ibu sakit, Guruji yang merawat. Orang dekat. Ada keluarga spiritual compassion, dokter Eka yang bawa. Orang dekat. Dan orang dekat itu selalu jumlahnya tidak banyak. Itu sebabnya agar sehat di zaman media sosial, imbangi media sosial yang ramai sekali dengan hubungan dekat sama orang dekat. Waktu Guruji masih SMA, Bapak almarhum masih ada. Pernah dikasih teka-teki seperti ini. Bapak almarhum, dia orangnya tamat kelas 3 SD zaman Belanda, tapi bacaan buku susinya bagus. Dede, mana lebih dekat antara orang tua sama anak, sama suami dan istri. Sebagai remaja umur belasan tahun, Guruji menjawab, lebih dekat anak dengan orang tua. Bapak Guruji bilang, salah. Kenapa? Kan bapak anak hubungan darah. Tidak. Hubungan terdekat dalam hidup itu suami istri. Memang kita tidak ada hubungan darah, kan keluarga lain. Tapi hubungan kita dalam sekali. Makanya salah satu nasihat Bapak Guruji yang diteruskan ke anak-anak selalu begini. Kalau agak marah dikit sama ibu, Bapak Guruji betul. Kamu terlalu keras sama istri. Padahal dia sendiri juga keras sama istrinya. Kata-kata itu apa sih? Bahkan sekolah ke Inggris, pernah sekolah Inggris. Dia pernah nulis surat. Tulisan orang kelas 3 aja. Tulisannya sama. Tolong, sudah di negeri orang, kamu cuma berdua sama istri dan dua anak, jangan terlalu keras sama istri. Apa maksud? Oh, belakangan baru mengerti. Dalam hidup, orang terdekat itu memang belahan jiwa kita. Bagi suami, istri, bagi istri, suami. Makanya sering ditulis di media sosial, pria yang gagal membuat istrinya menjadi belahan jiwa, dia hanya mengerti cinta di tingkat kata-kata. Obatnya ini. Ingin marah, silakan. Ingin diam, silakan. Asal jangan kau putuskan cintamu. Aku sabar menunggu sampai hilang marah.
ingin daku bermesraan kembali. Tepuk tangan. Tolong dicatat, biar Anda dijaga sama keluarga. Semua orang membawa luka jiwa ke dunia pernikahan. Semua orang. Mau wanita, mau pria, mau miskin, kaya. Semua orang membawa luka jiwa ke dalam pernikahan. Pernikahan akan gagal kalau kita tidak cerita luka jiwa kita kepada suami dan istri, tapi minta disembuhkan. Itu mirip datang ke dokter kembawan, minta obat, tapi tidak cerita penyakitnya. Mana ada dokter bisa nulis resep kalau enggak cerita penyakitnya. Biar disembuhkan sama suami, disembuhkan sama istri, luka jiwa Anda diceritakan. Saya waktu kecil sering dipukulin papa mama. Waktu SD kena bully. Energi buruk dari masa lalu itu nanti bisa mendadak dalam bentuk bad mood. Salah-salah bisa marah, tolong gantian saling mengerti. Kalau begitu caranya, istri marah, kita bisa bernyanyi. Ingin marah, silakan. Ingin diam, silakan. Asal jangan kau putuskan cintamu. Aku sabar menunggu sampai hilang marah. Ingin daku bermesraan kembali. Apalagi pria seumur Guruji. Kepa umur 60 tapi sering dikira 16. Boleh dong sekali-kali bohong, boleh. Itu umur kita, istri kita sudah menopause. Dalam bahasa orang kedokteran, menopause itu wanita itu mengalami kekacauan hormon di dalamnya. Hormon yang kacau di dalam itu muncul ke permukaan dalam bentuk emosi yang labil. Kalau kita mengerti wanita seperti itu, kita, ya wanita menopause. Guruji dari nenek begitu, ibu mertua juga begitu. Waktu kecil belum sekolah, lihat nenek, nunang-neng. Ada suara begini, suatu hari istrimu kayak begitu deh. Ibu juga begitu, namun istrimu kayak begitu. Ibu mertua, guruji, orang yang lembut sekali. Suatu hari entah bagaimana bawa sapu. Hah, suaminya pukul. Ini orang setua begini kok pakai sapu. Istrimu nanti suatu hari kayak gitu. Ya beneran. Beneran. Wanita menopause dan tanpa aba-aba banting pintu. Dar! Memangnya kamu saja bisa marah, saya juga marah. Ya begitu. Dibandingkan seperti itu lebih baik. Ingin marah silakan, ingin diam silakan, asal jangan kau putuskan cintamu. Aku sabar sampai hilang marah, ingin daku bermesraan kembali. Itu cerita pria. Wanita menopause penyakitnya. Cita wanita, nah kalau nanti Anda menopause, ya siap-siaplah kita berbalik. Ya, Anda sudah tidak tertarik dengan seks, ini bergelora saja. Di zaman dulu diselesaikan dengan cari istri kedua, zaman dulu. Sekarang jangan coba-coba cari istri kedua, ditimpukin sama semua orang. Istri nimpukin, anak menimpukin, tetangga, apalagi guru spiritual, istri kedua lari semua orang. Nah, jawab. Nah, cerdaslah. Sehingga teman-teman wanita yang menopause, Anda memang tidak butuh seks. Tapi tolong pahamin suami Anda andropause. Nah, andropause itu energi seksnya naik. Ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Tidak untuk konsumsi publik. Silakan tanya keluarga kompesien. Keluarga kompesien dia ini. Wanita kompesien, ini suami Anda udah menopause. Andropause. Begini caranya. Guru sering cerita ke keluarga dekat kompesien. Ini pengamat kehidupan sejak kecil. Di desa Guruji lahir, desa Tajun sering melihat, waktu kecil sering melihat. Pria umur 55-60, pertama mukanya meredup, tidak bercahaya setahun. Tahun kedua sakit-sakitan, tahun ketiga mati. Sering tuh melihat seperti itu.
pertama mukanya redup umur 55, 60, banyak pokoknya ada. Ya apa ya pria waktu kecil enggak ngerti. Banyak pria seperti itu, 55, 60, 65. Di tahun pertama cahayanya hilang. Yang kedua sakit-sakitan, ketiga mati. Oh, belakangan baru ngerti. Istrinya memang paus, enggak dilayani. Enggak dilayani pakai marah-marah. Dan energi seks pria yang tidak terekspresikan, mukanya dop. Tidak metalik, wah itu di luar. Mukanya dop. Kalau ada pria tua, mukanya dop, tidak metalik, itu tidak dilayani sama istrinya. Nah, setelah dopnya bertahan lebih dari 1 tahun, sakit-sakitan. Nah, setelah sakit-sakitan, ya sudah tahu sendirilah. Siapa yang menggendong bebannya? Istrinya juga, suami sakit-sakitan. Nah, belajar cerdas. Ini tidak butuh, ini butuh sekali. Ya, Anda sewa wanita begitu, AIDS dan HIV di mana-mana, itu bahaya. Nah, ada cerdasnya. Bagi wanita yang tertarik, silakan hubungin Pak Darmin dan Pak Adi, kawan-kawan. Itu sudah sering di training urusan seperti itu. Itu wanita keluarga kompensa sering bilang. Nah, agar Anda bisa merawat istri dan suaminya, keep sending messages of happiness to the brain. Ini cara terbaik melatih otak. Otak itu harus sering dikabarkan kabar kebahagiaan. Kalau Anda mengeluh itu bikin kabar buruk ke otak. Otak melepaskan hormon stres yang berpenyakit di dalam, namanya kortisol. Nah, apa yang Guruji lakukan dengan otak Guruji tiap hari? Tiap hari mengirimkan berita kebahagiaan. Tatkala lelah, duduk, ngomong jemit. Kebahagiaan adalah bisa duduk tatkala kaki lelah. Bahagia. Kirim makan. Bahagiaan adalah bisa makan tatkala lapar. Tadi pagi dimasakkan sama chefnya namanya Om Tian dari Jakarta. Itu mendapat taste. Saya dapat makanan desa, sekarang makanan Jakarta. Ikan semua. Makannya pelan-pelan. Mengabarkan kepada otak bahwa pagi ini saya bahagia. Kalau sering mengabarkan berita bahagia kepada otak, otak menjadi sumber sobat di dalam, dia jadi luas. Lebih sering Anda mengirim berita kebahagiaan ke otak, lebih bagus. Ya, tips berikutnya, ada 2 bab dalam kehidupan. 2 penting, mengulangi yang tadi. Pertama, mengumpulkan. Yang kedua, mensyukuri. Kalau masih sehat, walafiat, segar bugar, silahkan tema hidupnya mengumpulkan. Tapi kalau mulai sakit-sakitan, apalagi kena penyakit kronis, ganti bab hidupnya, berhenti mengumpulkan, tapi belajar mensyukuri apa yang ada. Wanita yang setiap hari bersyukur, tambah tua, tambah cantik. Tepuk tangan dulu wanita. Pria yang setiap hari bersyukur, tambah tua, tambah simpatik. Simpang siur pakai batik. Dari yakin ku takut. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia tercinta, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sehingga kalau badan lagi lelah, pikiran lagi bad mood, apalagi istri banting pintu, pertanyaannya diganti menjadi apa yang bisa saya syukuri. Itu pertanyaan yang membimbing otak melahirkan obat. Bukan apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang saya bisa syukuri.
itu membuat wanita awet muda, pria tambah ganteng, tambah tua. Tips yang terakhir, di Universitas Ohio ada penelitian dua kelompok kelinci. Pertama, kelinci dikasih makanan tapi tidak diapa-apain, dikasih apa namanya makanan, ada rumput, ada wortel, makan, terserah. Yang kedua, kelincinya dikasih makan tapi dielus-elus, disayang, dipeluk. Nah, kelinci makanannya sama, di sini rumput, di sini juga rumput, di sini wortel juga wortel. Bedanya, yang satu dielus-elus. Setelah dites, kelinci yang dielus-elus itu detak jantungnya lebih sehat, kadar kolesterolnya lebih kolesterol. Maklum, sudah tua. Kadar kolesterolnya lebih baik, kadar gulanya juga lebih baik. Dengan cara yang sama, otak juga serupa. Anda harus perlakukan otak seperti penelitian di Ohio ini. Ya, rawat otak dengan penuh cinta kasih sehingga dia bisa membantu Anda menuju kesembuhan. Sekarang tanya jawab. Di keluarga ini ada lagu yang menyembuhkan. Di dalam mimpi, di dalam tidur, kita berjanji membuka pintu, buka jendela bersama-sama. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau gitu. Biarkanlah. Waktu remaja zaman dulu umur 17, kita mengira kita menikah tambah tua, tambah tua kita akan tambah banyak yang sama. Tapi Anda-anda yang sudah menikah di atas 30 tahun, guru sama ibu sudah 45, 5 tahun pacaran, 40 tahun menikah dan 5 punya cucu, tambah tua tidak tambah banyak yang sama, tambah banyak yang berbeda. Buah semangka berdaun sirih, tidak nyambung artinya. Orang semangka sirih tidak nyambung. Tapi ingat, pernikahan akan selamat kalau Anda mengerti. Aku begini, engkau begitu. Biarkanlah. Tepuk tangan. Sahabat dekat confession, Pak Darmin sering protes, ini guruji bagaimana, ibu bagaimana, biarin. Cara berbahagianya berbeda, standar yang elementer berbeda, biarin. Relatif selamat karena guruji menghargai ibu, ibu juga menghargai guruji. Ya. Aku begini, engkau begitu. Saya bertanya, beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja menabrak seekor burung di halaman parkir kantor hingga burung tersebut mati. Padahal itu adalah hal yang paling saya hindari, membunuh, mengambil nyawa. Mohon arahan, petunjuk apa yang harus dilakukan untuk menebus, membayar karma saya. Nah, hati-hati. Ini yang disebut cerita di awal, rigid positivity. Jadi Anda merasa bahwasanya melukai binatang itu tidak baik, bagus, itu positif. Tapi kalau tidak sengaja Anda melukai, jangan digunakan itu sebagai alasan untuk melukai diri. Kalau tidak sengaja katakanlah menabrak burung, itu tidak sengaja, maaf. Saya doakan Anda biar lahir di tempat yang lebih baik. Gara-gara ini jadi bercita hukum karma. Hukum karma itu akan bekerja 100% kalau pertama ada kesengajaan, yang kedua tanpa rasa bersalah, yang ketiga tanpa minta maaf. Contoh, Anda mau melukai burung, ada niat,
ada niat, ini burung mau dipukul. Ada niat, ada tindakan memukul burung. Setelah memukul burung, tidak ada rasa bersalah. Tanpa rasa bersalah, Anda tidak meminta maaf. Itu hukum karma bekerja 100%. Anda mukulin burung, suatu hari Anda akan dipukul orang. Tapi kalau Anda memukul burung tidak sengaja, itu lemah karmanya. Nggak sengaja. Apalagi sudah tidak sengaja, kita harap bersalah memukul burung. Minta maaf. Bekerja hukum karmanya di bawah 50%. Dengan pengetahuan seperti itu, Anda enggak usah menyebut di dosa dan neraka gara-gara menabrak burung. Yang penting doakan biar lahir di alam yang lebih bahagia. Mengapa usai meditasi, walau saya berfokus pada nafas, tidak terganggu dengan emosi sedih dan lain-lain, keluar air mata, mata basah saat usai meditasi. Gini, di jalan compassion, ke jalan lain silakan saling menghormati. Di jalan compassion, menangis itu ekspresi yang sehat. Tepuk tangan, sehat. Anda tidak disebut cengeng, Anda tidak disebut lemah, Anda disebut cacat, nah, sehat. Bahkan di psikologi ada yang menyimpulkan, tatkala Anda meneteskan air mata, sebagian dari noda-noda jiwa di dalam itu dibersihkan oleh air mata. Jadi menangis itu sehat. Dan di balik air yang mata yang menetes banyak sekali sebab. Ada banyak sekali sebab. Bisa kerinduan jiwa akan cahaya, kemudian Anda ketemu cahaya yang Anda cari di meditasi, menetes air mata. Anda tumbuh di lingkungan yang ditolak, kemudian keluar compassion, ketemu energi Anda diterima, Anda ketemu home juga meneteskan air mata. Jadi sekali lagi, tidak ada yang buruk dengan meneteskan air mata. Asal diungkapkan di tempat dan waktu yang tepat. Kemarin Pak Dharma mencerita salah satu keluarga dekat compassion, itu masuk di kamar suci guruji, Pak Dharma saya mau menangis. Menangislah Pak Dharma, pada laki-laki. Laki-laki dengan badan yang begini. Nangis. Tidak ada yang menyebut Anda jelek, nangis. Nah karena di ruang suci ketemu keluarga compassion tidak dihakimi, tidak apa-apa. Ya, jangan di depan umum yang orang gak ngerti kita menang. Ini bodoh jelas. Ya, asal di tempat dan waktu tepat ungkapkan. Salah tuh yang mengungkapkan. Pria menangis tuh air mata buaya. Zaman dulu. Bahkan pria pun menangis sehat. Apalagi wanita. Itu ungkapan. Nah kalau lebih dalam lagi. Kalau air mata itu bercita jiwa berjumpa cahaya yang dirindukan. Jiwa berjumpa rumah sejati yang sudah lama dicari. Jadi bukan tidak selalu negatif. Apa itu guru rahasia? Nah, guru rahasia tentu saja rahasia. Tapi kalau Anda bertanya, saya akan jawab. Nah, guru rahasia biasanya muncul betul-betul tatkala kita betul-betul sendiri. Completely alone. Nah kalau kita diceritakan ke orang lain, apalagi ke orang lain tidak nyambung, salah-salah kita disebut sakit mental. Di salah satu bukunya Profesor Karen Armstrong, History of God, diulas tuh bagaimana zaman dulu para nabi mendapat wahyu. Ada motor lewat. Tarik nafas. Saya berbahagia menjadi diri saya apa adanya. Hembuskan nafas, saya berbagi kebahagiaan kepada dunia. Gara-gara ini jadi lupa, tadi cerita apa ya? Malum. Ngakunya 16, tapi benernya 60. Jadi Profesor Karen Armstrong mengulas bagaimana nabi-nabi zaman dulu mendengar wahyu, bisikan wahyu, rahasia. Nah belakangan diteliti oleh banyak psikolog yang mendalami hal-hal wahyu, maaf, orang-orang yang sakit mental juga mendengar bisikan. Hati-hati. Sehingga ketika mendengar sesuatu yang rahasia itu tipis sekali mana wahyu, mana sakit mental.
Beberapa orang sakit mental juga mengalami apa yang di zaman dulu oleh para nabi disebut epifani. Epifani itu penampakan-penampakan rahasia. Sehingga guru rahasia biasanya pertama dia muncul saat kita sendiri, tidak ada orang lain. Nomor dua, kalau kita jelaskan ke orang yang salah, kita akan dihakimi. Termasuk bisa disebut sakit mental. Dan guru rahasia yang asli itu biasanya membimbing kita untuk diam. Pada saat yang sama memberi kita cahaya di dalam. Nah, salah satu rahasia yang guru jadi sering buka ke orang-orang Bali pada umumnya, tidak untuk gagah-gagahan, tidak sombong-sombongan, untuk mendidik orang biar sembuh dan bahagia, cahaya muncul di langit dalam bentuk tirta, air suci. Tapi kalau dibalik kesimpulan itu kita mengaku hebat-hebat, masuk kantor polisi deh. Di Jakarta pernah terjadi ada orang mendengar begini, mendengar begitu, kemudian menyalahkan sebuah agama, dia masuk penjara. Nah, karena seperti itu, hati-hati. Kalau ada penampakan rahasia, jangan pernah menggunakan itu menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan agama orang lain, berbahaya. Gunakanlah itu untuk membimbing masyarakat biar meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Dan wajah guru rahasia tidak saja dalam bentuk cahaya, dia bisa berwajah yang menakutkan dan menyeramkan. Ya, termasuk sebagai contoh, anak takut ular, guru rahasia bisa muncul dalam bentuk ular yang sangat menakutkan. Tapi anehnya, kalau ular biasa membuat anda merinding, takut, tapi anda melihat ularnya, tapi anda menangis. Kenapa seperti ini? Nah itu. Makanya pemuja Siwa di Hindu, mantranya, I am both darkness and light. Saya menyangkut baik kegelapan maupun cahaya. Berarti alam rahasia itu bisa meminjam berbagai wajah, termasuk bisa meminjam tubuh setan. Kalau anda jiwa yang sejati, jiwa yang murni, anda bisa bedakan. Oh, ini ular yang mau menggigit. Ini ular yang meminjam tangan rahasia. Agar ketemu yang asli, hati-hati. Jangan sampai alam rahasia kita gunakan untuk menyalahkan orang lain, itu bahaya. Setidak-tidaknya gunakan untuk menerangi diri di dalam. Mohon jalan keluar, anak sudah kelas tinggi belum bisa baca. Udah dikasih vitamin belum juga bisa. Apa manfaat vegetarian dengan orang yang masih makan daging? Ini, anak-anak adalah guru spiritual yang mengagumkan. Kalau anda tidak cocok dengan atasan, bisa pindah kerja ke tempat yang lain. Tidak cocok sama suami, ada pilihan cerai. Tapi tidak cocok sama anak, mau lari kemana? Satu-satunya pilihan adalah meletakkan anak sebagai guru spiritual. Untuk ibu atau bapak ketahui yang merasa anaknya sudah kelas tinggi tapi belum bisa baca. Setiap anak punya kecerdasan yang berbeda-beda. Bahaya akan terjadi kalau kita memaksa anak yang kecerdasannya berbeda harus mengikuti jalan orang tua berbeda. Bahkan anak autis pun belakangan diketahui itu manusia dengan kecerdasan yang berbeda, tidak sakit. Untuk anda ketahui, Guruji belajar di YouTube mengenai orang-orang genius yang disebut Newton, Albert Einstein, Nelson Mandela dan lain-lain, diteliti otaknya. Untuk anda ketahui, orang-orang genius itu semua otaknya autistik tapi ringan, autistik ringan. Makanya orang jenius itu umumnya sedikit autis karena suka menyendiri, tidak suka bicara, diam tapi dia damai. Sehingga jangankan cuma anaknya belum bisa menulis, anak autis pun itu tidak sakit. Dia manusia dengan kecerdasan yang berbeda. Akan tumbuh jadi jiwa bercahaya kalau kita temukan bakat alaminya, kemudian biarkan dia tumbuh di sana. Gara-gara pertanyaan ini, ingat masa muda Guruji. Guruji punya teman remaja, nama samaran, bukan nama asli sebutnya, namanya Angga, nama pria. Di Singaraja, waktu itu masih SMP, SMA, satu kota Singaraja dikalahkan main biliar sama dia. Satu kota, enggak ada yang menang sama dia. Kalau main biliar sama dia, kalah semua. Mau taruhan berapa, habis semua orang main biliar. Cuman bapaknya zaman dulu
dianggap biliar itu negatif, jelek, dan berjudi. Setiap kali ketahuan main biliar, dipukulin dan dimasukkan kamar mandi. Ringkasnya, si Angga itu ringkasnya tamat SMA kena narkoba. Dan sampai sekarang pun umurnya semurut mirip guruji, tidak terselamatkan. Di rumah cuma pegang rokok, begitu kena narkoba. Cerita jadi lain kalau si Angga itu, wih anak ini berbakat main biliar. Kenapa enggak disekolahkan di sekolah biliar? Sehingga dia menjadi pemenang biliar di Olimpiade. Tepuk tangan dong. Sehingga saran kepada bapak dan ibu yang anaknya belum bisa baca, jangan lihat ketidakmampuannya membaca tulis, lihat kemampuannya dia di bidang yang lain. Manusia sama, pintar di sebuah bidang, tapi bodoh di bidang yang lain. Kecelakaan terjadi kalau kita fokus pada kebodohannya. Fokuslah pada kelebihannya. Sebagaimana Angga ini akan selamat. Kalau dia dulu disekolahkan di sekolah biliar, orang satu kota habis sama dia main biliar. Nah bapaknya kuno, seolah biliar itu judi, jelek, tidak ada. Kalau anak suka renang, sekolahkan renang. Anak suka nyanyi, kasih nyanyi. Suka musik, melukis, kasih aja. Dan di semua tempat ada sumber rezeki. Yang celaka adalah anaknya suka musik, dipaksa jadi dokter. Karena bapaknya enggak batal jadi dokter. Itu zaman dulu banget, kuno banget. Manfaat vegetarian bagi orang yang masih makan daging. Vegetarian baik, tapi ada orang cocok, ada orang tidak. Ingat, di alam ini ada banyak obat, tidak hanya satu. Vegetarian hanya salah satu. Cocok silahkan, kalau enggak jangan maksa. Ingat, ada suka makan ikan. Bunga kamboja di tanah kering, lotus di kolam yang basah, ikan di air, burung di pohon. Dua-duanya berbeda, tapi dua-duanya bahagia. Anda cocok vegetarian, lanjutkan. Ada orang enggak vegetarian, asal bahagia, biarkan aja. Tanpa menggunakan EEG, bagaimana seorang meditator mengerti bahwa gelombang otaknya berada di alfa, apa yang dirasakan berada lama alfa bisa. Gini, beta itu gelombang biasa. Dalam kesadaran biasa kita kerja, ngomong, nah, kadang-kadang ada marahnya, kadang-kadang bad mood. Nah, di alfa itu lebih stabil. Hal-hal negatif itu lebih sedikit. Marah, benci, dengki, kalaupun Anda muncul, yang negatif-negatif cepat ditangkap oleh energi kesadaran, itu alfa. Theta itu setengah tidur, setengah terbangun. Di situ alam rahasia sering terbuka. Makanya Guruji kalau tidur, di sebelah kanan itu selalu ada HP spesialis mencatat, Anton yang beliin. Ada satu HP kerjaannya hanya untuk mencatat. Karena di theta itu bisa baru bangun pagi, menjelang tidur itu selalu ada inspirasi mengajar. Langsung ambil HP itu. Banyak inspirasi muncul di theta. Ya, angkatan sekarang September, Juli lalu, Guruji cerita di Cirebon, masih muda, umur 29, di sebuah hotel berbintang di Cirebon, lagi antara tidur dan bangun, didatangi cahaya dalam bentuk cakra. Nah, itu belakangan baru mengerti. Theta itu setengah tidur, setengah terbangun, di sana alam rahasia sering terbuka. Nah kalau delta itu deep sleep. Delta itu Anda duduk, tapi seperti deep sleep itu tidur tanpa mimpi. Itu dalam, jarang ya. Biasanya kalau kita duduk, tertidur, sudah begitu. Itu enggak meditasi, itu namanya meditabo. Meditasi tapi bobo. Ya, itu deep sleep, delta. Kalau gamma, itu susah menjelaskan. Itu wilayahnya. Begitulah kurang lebih. Kira-kira gelombang otaknya, di beta itu cengkeraman dualitas tinggi, alfa melemah, theta lebih sedikit. Bagaimana cara agar tidak selalu terlatih berjarak dengan respon yang bersifat spontan, agar tidak terjebak dengan ilusi persepsi? Nah itu berlatih. Untuk Anda ketahui, ada sebuah energi di dalam yang kuat sekali. Sehebat apapun meditasi, energi itu lebih kuat. Energinya bernama habit, kebiasaan, yang kita tumpuk sejak kecil. Dan itu hanya bisa disembuhkan kalau kita membentuk kebiasaan baru. Kita bikin kebiasaan baru, itu pun berulang-ulang.
Makanya yogi zaman dulu banyak tinggal di hutan, di gua, tinggal di sendiri, baru mengerti sekarang. Bisa dijelaskan. Dia membentuk kebiasaan yang baru. Tidak mungkin kita membentuk kebiasaan baru di lingkungan yang lama, enggak mungkin, enggak mungkin. Katakanlah Anda mau dari pemarah ke penyabar, Anda harus keluar dari lingkungan yang penuh-penuh pemarah itu. Membentuk kebiasaan baru di lingkungan yang baru. Tapi kalau mau sabar tiap hari dibilang tolol, laki-laki tolol, udah enggak punya uang, sakit-sakitan lagi. Ya bagaimana sabar tiap hari begitu? Jadi salah satu cara biar Anda bisa berjarak dengan respon spontan, pertama lingkungan yang lebih sehat, yang lebih kuat, mengembangkan habit yang baru. Salah satu habit yang baru, sendiri, percakapkan hal-hal yang indah. Ingat percakapan di dalam, percakapan terpanjang dalam dan terpenting dalam hidup manusia. Di dalam ini banyak bercakap. Ya. Kalau Anda mau habit yang baru, percakapkan hal-hal yang indah. Contoh, Guruji sebagai pria yang tidak lagi muda kadang-kadang lupa. Biasa juga lupa ya Pak, ya. Kita tua lupa. Tapi tak kala lupa ada mantranya begini. Ini mantra Guruji kalau lupa. Okay. Forgetfulness is also Buddha. Buddha with another gift. The gift of exercise. Bahasa Balinya. Tak kala lupa, lupa juga Buddha. Energi keserahan. Karena lupa kita kan mesti balik ke tempat itu. Olahraga. Sehingga lupa di hari itu tidak perlu melahirkan racun di dalam. Itu kalau lagi lupa. Banyak mantra-mantra yang disebut di filsafat timbul disebut gata. Bentuk kebiasaan baru. Apa yang guru lakukan saat sedang bad mood dan jenuh. Wah, ini ketahu aja kalau kita pernah jenuh. Semua orang ada jenuhnya, semua orang ada bad moodnya. Yang hindari pertama ada jangan dilayani, namanya dilayani. Ngomong ngawur, bertindak yang ngawur, lari ke narkoba, lari apalagi ke bir narkoba. Itu ngawur aja. Kalau jenuh, jumpailah. Kejenuhan dan bad mood itu seperti malam menjumpai sang malam. Ingat, malamlah yang membuat bintang-bintang jadi terang. Agar rasa gula jadi manis, Anda harus melewati yang pahit. Salah satu ritual Guruji pagi-pagi itu minum teh. Tapi biar rasa teh manis itu lebih enak, sebelum makan minum teh manis, makan dulu yang asin-asin. Ya kacang asin lah, pokoknya jangan yang manis. Ya, kadang-kadang sengaja makan hal-hal yang pahit. Sehingga rasa manisnya teh itu lebih indah. Nah bad mood seperti itu, kesedihan seperti itu. Ia membantu kebahagiaan terasa lebih dalam. Istri cerewet indah. Kecerewetannya membuat ciuman berikutnya jauh lebih indah. Tepuk tangan dulu. Bagaimana menyadari misi hidup diri sendiri? Nah, natural calling. Itu... Ini bagus. The king of knowledge, the knowledge of who you are. Raja segala pengetahuan, pengetahuan siapa diri Anda. Tanpa pengetahuan ini Anda akan selalu salah arah. Ilmu psikologi mengajarkan, terutama Sigmund Freud, rahasia tentang diri kita sering tersembunyi di masa kecil. Setidaknya masa remaja. Cara Anda berespon di masa kecil dan masa remaja bercerita secara sangat telanjang siapa diri Anda. Nah, Guruji sejak kecil suka sendiri, jarang mau bergaul. Kedua, tidak nyambung dengan teman-teman sebaya, tidak menyambung. Selalu suka teman-teman yang lebih tua. SD temannya anak remaja, SMP temannya SMA, SMA temannya mahasiswa, mahasiswa temannya dosen, selalu seperti tidak nyambung dengan orang-orang seumur. Belakangan baru mengerti, oh itu salah satu ciri roh tua. Ya begitu. Apa itu kesendirian? Hanya dalam kesendirian kita bisa mengerti diri kita lebih dalam. Belakangan mengerti empath. Empath itu jiwa-jiwa yang peka dan gampang terluka. Di zaman kita semua pembawa cahaya itu empath. Empath ciri suka kesendirian. Nah di mana rahasia itu terbuka? Di masa kecil, di masa remaja.
cara kita berespon di masa kecil atau masa remaja itu bercerita tentang siapa diri kita. Waktu kecil kalau lagi kesepian selalu guruji melihat ke bintang-bintang ini. Saya ini di bumi enggak punya teman. Sepertinya bintang-bintang itu teman. Menghayal seperti itu. Belakangan setelah belajar spiritual, bintang-bintang itu dilihat jalan dia. Pertama, oh kok bintangnya jalan? Oh, berarti hayalan masa kecil benar. Saya banyak teman di alam cahaya. Dari mana rahasia yang terbuka? Di masa kecil. Bagaimana berhubungan baik dengan diri sendiri. Tidak ada manusia yang selalu punya kelebihan. Bahkan jiwa-jiwa suci pun melakukan kesalahan. Pangeran Siddhartha yang belakangan jadi Buddha, dia pernah melukai ayah Anda dan permaisurinya karena pagi-pagi kabur dari istana. Sang Rama, di Hindu Sang Rama, bukan Gede Prama. Umur 7 tahun memanah kakinya Subali, itu Avatara. Avatara itu orang Hindu itu Tuhan. Buddha itu the enlightened being. Waktu kecil melakukan kesalahan, apalagi kita orang biasa. Biar Anda bisa berhubungan baik dengan diri sendiri, belajar pemaaf kepada kesalahan Anda. Karena jiwa-jiwa suci pun melakukan kesalahan. Bagaimana mengembalikan diri kita yang hilang? Itu sahabat terindah Anda namanya keutuhan. Di sosial media tulis ke, coret u, coret Tuhan, T-nya huruf besar. Apa itu keutuhan? Pria tertarik sama wanita. Sebenarnya dia tidak tertarik sama wanitanya. Tapi karena energi maskulin di dalam merindukan energi feminin. Wanita tertarik sama pria. Sebenarnya yang tidak tertarik sama pria ganteng. Tapi jiwa yang feminin merindukan hal yang maskulin. Makanya ada orang-orang kaya di Jakarta yang beristri berkali-kali di dunia bule, bahkan menikah sampai 20 kali, enggak ketemu dia, enggak ketemu. Karena yang dicari tidak di luar, ada di dalam. Penyembuh sesungguhnya bukan wanita cantik bagi pria yang energi seksnya tinggi. Penyembuhnya bukan pria ganteng bagi wanita yang energi seksnya tinggi. Penyembuhnya adalah menyatukan energi maskulin dan feminin di dalam. Di ajaran spiritual, diri yang hilang itu bernama pencerahan. Tepuk tangan. Bagaimana mengatasi persaingan karena takut ketinggalan dan pencapaian orang lain? Kalau Anda tubuhnya masih sehat, kuat, silakan. Bersaing silakan. Itu bagian dari energi mengumpulkan. Tapi nanti kalau tubuh sering lemah, apalagi sakit-sakitan, lebih-lebih kena sakit kronis begitu tuh, aduh, toksik gitu. Lingkungan yang bersaing berlebihan toksik, sangat beracun. Tinggalkan, tinggalkan. Ya, itu hanya membuat Anda jadi orang lain dan tambah sakit. Belajar menjadi diri sendiri. Ilmunya sederhana. Bunga kamboja indah di tanah kering, lotus di kolam yang basah. Ikan di air, burung di pohon. Tatkala hujan turun, bebek menyemplungkan dirinya di kolam, ayam berteduh di bawah pohon. Artinya ada banyak cara untuk berbahagia. Kurangin mengikuti cara bahagia orang lain. Belajar berbahagia sesuai dengan ciri indah, unik Anda di dalam. Terakhir. Terkait meditasi, apakah sama efek yang dihasilkan meditasi dengan duduk dan telentang? Tergantung kedalaman meditasi Anda. Kalau kedalaman meditasi Anda baru belajar meditasi, duduk telentang nanti tidur. Tidur ya tidur. Tapi kalau Anda sudah advance meditasinya, Anda meditasi bisa dengan berbagai macam posisi. Berdiri, duduk, tidur, terlentang, bahkan tidur pun meditasi dengan dream yoganya. Sudah lewat 21 menit dimarin Pak Darmin. Kita ketemu besok dengan topik yang lain. Kita tutupi perjumpaan hari ini dengan lagu yang indah. Ku
pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama tambolnya tampak semua lebih terang cahayanya. Pesannya, cahaya yang sesungguhnya tidak ada di langit. Cahaya sesungguhnya ada di dalam. Cahaya di langit datang dan pergi. Kadang mengunjungi, kadang tidak mengunjungi. Tapi ada cahaya yang tidak pernah datang dan pergi. Cahaya itu bernama cahaya kesadaran di dalam. Kalau Anda selalu diterangin cahaya kesadaran, bad mood Anda bisa tersenyum. Sedih Anda bisa tersenyum, gagal, sakit pun bisa tersenyum. Karena sumber cahayanya ada di dalam, cahaya kesadaran. Agar itu bisa terjadi, bersahabatlah dengan orang yang dicermin. Kalau Anda bermusuhan dengan orang dicermin, Anda gagal menemukan cahaya di dalam. Untuk itu, biar berjumpa cahaya di dalam, saat ke cermin nyanyikan lagu ini. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berarti makan. Kita semua punya kekurangan, tapi belajar bersahabat dengan kekurangan. Belajar bersahabat. Anda lihat guruji juga tubuhnya tidak sempurna. Ini rambut sudah lama hilang. Tapi indahnya pria tidak punya rambut. Kalau bintang film, botak harganya turun. Tapi seorang guru botak dikira bijaksana. Oh, begitu caranya bersahabat dengan energi botak. Guruji sampai umur 29 minder gara-gara bentuk hidung yang mancung ke dalam. Waktu kecil sering dihina sama teman-teman masa kecil. Jangan dekat-dekat gede Brahma, itu lubang hidungnya besar sekali. Kalau dia tarik nafas dalam-dalam nanti kamu disedot sama dia. Itu kata-kata menghina benar. Sehingga pernah bercita-cita mau operasi plastik kan. Belakangan ketemu pengusaha Tionghoa di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Melihatnya itu gimana? Kok gimana? Kok bisa lihat itu? Saya belum pernah lihat hidung yang sehoki hidung Anda. Karena agar cahaya kesadaran muncul, bersahabatlah dengan diri Anda. Terutama bersahabat dengan kekurangan. Anda bersahabat dengan kelebihan, anak kecil juga bisa melakukannya. Tapi kalau Anda bisa bersahabat dengan kekurangan, itulah orang yang bijaksana. Tepuk tangan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersama. Untuk dicatat baik-baik, tidak ada wanita yang selalu mesra sama kita, tidak bisa. Nah, pria pun tidak ada yang selalu mesra dengan Anda. Karena baik wanita maupun pria ada moodnya.
wanita kalau kasih uang, wah mesranya minta ampun. Oh, pria, wah kalau dipuji mesranya minta ampun. Semua ada moodnya. Tapi satu-satunya orang yang bisa mesra dengan diri Anda 24 jam sehari, orang itu bernama diri Anda sendiri. Tepuk tangan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku dalam, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersama. Selamat makan. Selamat makan. Selamat berdiskusi sama sahabat Compassion. Tolong dicatat, energi terindah yang dibagikan keluarga Compassion ini energi paling indah, energi penerimaan. Kami menerima setiap sahabat sebagaimana kita menerima anak-anak. Di keluarga Compassion hanya dua hal kita larang. Pertama, membahayakan nyawa yang bersangkutan, nyawa orang lain baru jangan-jangan. Yang bahaya nyawa. Yang kedua, membuat kita berurusan dengan kantor polisi itu baru bicara. Di luar itu bebas. Yang pakai tato berbahagia dengan tatonya, yang suka tertawa berbahagia dengan tertawanya. Ada yang suka pendiam, semuanya kita terima. Sehingga bawa energi ini ke rumah Anda. Hadiah terindah orang untuk orang dekatlah menerima mereka apa adanya. Indahnya ketika kita menerima orang lain, kita juga diterima. Sampai jumpa besok pagi. Matur suksema Guruji. Kami berterima kasih dan mengucapkan syukur yang mendalam.